Jo itu punya tertib arsip gitu loh. Kenapa aku bisa tertib arsipnya? Karena album yang saya temukan di situ semua hampir banyak sekali dengan keterangan tulisan tangan. Aku bawa itu nggak mungkin pilih-pilih itu karena modal madul kan, maksudnya modal madul itu karena tumpuan ono barang-barang lawas yang berpuluh tahun nggak dibuka itu loh. Udah tak ada tas kresek, saya dapat hanya 2 tas kresek itu. Udah tak bawa pulang. Nah, tapi paling tidak di situ ada arsip yang buat aku cukup penting itu karena selain ada beberapa surat menyurat, termasuk ada tentang PTPI. Jadi yang terang perjuangan PTPI itu seperti apa, kapan didirikan dan seterusnya itu ada. DART. Tapi dalam bentuk bahwa itu arsip, karena di situ ada tulisan coret-coretan, terus termasuk beberapa surat dan catatan kekecewaan beliau pada saat Asri tiba-tiba meninggalkan. Kan begitu Asri berdiri dulu, jadi ceritanya kan gini, ketika cita-cita mendirikan Asri diputuskan dalam Kongres Kebudayaan yang di Magelang itu, kemudian penyelenggaraannya itu kan diserahkan ke PTPI. Jadi ketika ngomong, ini akan ada dibuka Akademi Seni Rupa, kan pasti ono perhelatan itu. Nah, pameran itu ketuanya diserahkan Eyang Jayeng gitu, karena dia sudah punya PTPI. Begitu ibu saya itu bapaknya Sedo, terus setelah lulus SD dititipkan ke Eyang Jayeng. Eyang Jayeng ini adiknya yang putri, yang ibunya ibu. Jadi omnya ibu. Nah, di sekolah kan di SMP Telu. SMP Telu kan tidak jauh dari Kemetiran. Nah, SMP Telu, kemudian SMA-nya itu di Taman Guru Indria, di Taman Siswa sekolahnya. Jadi Eyang Jayeng itu memang sudah punya kedekatan dengan, jadi orang-orang dulu itu dengan orang yang memiliki apa cita-cita, apalagi perjuangan visi, yang visi yang sama, itu kan dekat, mendekat, termasuk dengan Ki Hajar. Jadi ibu disekolahkan di situ. Kemudian setelah itu ibu saya ke Kediri, jadi mengajar di Kediri. Nah, bapakku itu mahasiswa Asri angkatan pertama. Jadi tahun 50 sampai 55. Nah, 56 kemudian menikah sama ibu itu kembali ke Kediri lagi. Jadi kami sekeluarga anak adik-adik lahir di Kediri. Nah, karena komunikasi jarak jauh, kami ketemu Eyang ya kalau pas lawan ke Jogja. Sampai pada saat aku kuliah di Asri, karena bapak ibu di Kediri, sebagai anak yang kemudian tinggal sekolah satu di kota yang sama dengan keluarga besar, sehingga saya salah satunya adalah selalu sowan ke Eyang Jayeng. Sampai ketika misalnya ada undangan Harlah Asri, HUT Asri gitu, pasti nimbali, aku dikancani, terus kita datang ke Asri. Kemudian lumayan dekat berarti ya? Lumayan dekat? Ya, adiknya Eyang kan. Nah, terus habis gitu ya komunikasi sebatas itulah, kita masih sowan dalam waktu-waktu tertentu, rioyo dan atau pas ada ketemuan keluarga, ada yang manten atau apa. Nah, kemudian setelah beliau sedo kemudian rumah itu kan beliau tinggal bersama salah satu cucu. Jadi beliau punya 3 anak, yang satu di Lombok, yang 2 di Jakarta. Nah, salah satu cucu yang Lombok ini, si Eri itu tinggal, ketika sepuhnya Eyang itu dia tinggal di situ, ngancani gitu. Nah, saya dapat kabar ketika rumah itu dijual, aku nggak ngerti awal-awalnya. Terus kemudian Mbak Dian datang ke sini, mungkin apa yang bisa dilihat di situ gitu kan. Sampai sana kan udah gak ono, kalau ada barang tuh barang yang kayak almari. Jadi almari aja beberapa, karena sebagian sudah gak ada, sudah mungkin bawa Jakarta putranya atau gimana. Kemudian ada salah satu buffet kecil, buffet ya standar buffet zaman dia nih, sehat mini gitu loh. Nah, di bawahnya itu
ada berkas-berkas yang porak, maksudnya porak-poranda itu karena selain nggak pernah dibuka, mungkin karena diangkat-angkat atau karena di itu ya hanya ada itu. Karena waktu itu dia cerita beberapa buku-buku, kan bukunya banyak ya Jayeng itu, dan dia beliau itu punya tertib arsip gitu loh. Jadi kenapa aku bisa tertib arsipnya? Karena album yang saya temukan di situ semua hampir banyak sekali dengan keterangan tulisan tangan. Misalnya ini rajin banget ya. Dan itu tertib. Bikin katalog gitu, daftar inventaris koleksi gitu. Enggak, di albumnya. Oh, di albumnya. Di albumnya. Di situ ada tulisan misalnya kunjungan wakil presiden pada saat apa, atau ini pidato mewakili direktur ASRI di apa, dalam rangka apa, itu tertulis gitu. Nah, aku bawa itu enggak mungkin pilih-pilih itu karena modal madul, kan maksudnya modal madul itu karena tumpuan ono barang-barang lawas yang berpuluh tahun nggak dibuka itu loh. Udah tak ada tas kresek, saya dapat hanya 2 tas kresek itu. Udah tak bawa pulang, aku ora ngerti tak pilihi. Jadi itu sebetulnya sayang banget, pasti banyak yang wis kecer-kecer gitu ya kayaknya. Nah, tapi paling tidak di situ ada arsip yang buat aku cukup penting itu, karena selain ada beberapa surat-menyurat, termasuk ada tentang PTPI, jadi judulnya yang terang perjuangan PTPI itu seperti apa, kapan didirikan dan seterusnya, itu ada DART. Tapi dalam bentuk bahwa itu arsip, karena di situ ada tulisan noret-noretan, ketikan, dan ada catatan pinggirnya mungkin pakai karbon, ketikan pakai itu kan karbon. Terus termasuk beberapa surat dan catatan kekecewaan beliau pada saat menteri, pada saat kan ASRI tiba-tiba meninggalkan, kan begitu ASRI berdiri dulu. Jadi ceritanya kan gini, ketika cita-cita mendirikan ASRI diputuskan dalam Kongres Kebudayaan yang di Magelang itu, kemudian penyelenggaraannya itu kan diserahkan ke PTPI. Jadi ketika ngomong ini akan ada dibuka Akademi Seni Rupa, kan pasti ono perhelatane toh. Nah, pameran itu ketuanya diserahkan Eyang Jayeng gitu, karena dia sudah punya PTPI. Nah, dan Eyang Jayeng kemudian mempersilahkan, karena ini akademi yang baru itu belum ada tempatnya dan peralatan, silahkan pakai aja PTPI. PTPI dipakai gedung awalnya itu sampai 5 tahun atau 7 tahun ya, 7 tahun di situ, di Bintaran itu, di depan gedung Permata. Nah, tiba-tiba meninggalkan. Jadi aku hanya baca itu, rasa ketersinggungan, meninggalkan tanpa pamit, dan tiba-tiba ada dari PU mau mengambil barang-barang. Nah, ini barang-barang itu kan barang-barang PTPI itu mau diangkut gitu loh. Jadi rasa tersinggung itu yang kemudian menjadi alasan beliau untuk mundur. Kan beliau wakil direktur, pertama kali direkturnya kan Pak Katamsi, dan beliau wakil direktur itu. Jadi itu yang saya baca di tulisannya Butet, di beberapa seniman program Taman Budaya. Di situ disebutkan saya lebih apa, saya nggak berpikir, nggak punya niat apa pamrih, nggak harus diucap terima kasih, nggak harus dapat penghargaan, nggak dapat harus dapat pensiun dan seterusnya, itu dia nggak pikir itu. Tetapi dia itu tetap akan membangun relasi, meskipun ada kekecewaan tadi, dia tetap membangun relasi, hubungan yang baik dengan institusi yang dia lahirkan kan gitu. Karena pikiran melahirkan itu kan juga ada beberapa, termasuk yang Jayeng, ada beberapa seniman yang dulu ketika kepindahan ibu kota tahun 46 itu ke Jogja, ada Pak Sudoyono, mungkin ada Pak Rusli, Pak Dolah lah, nggak sopo, beberapa orang-orang itu kan berpikir juga untuk mendirikan ASRI itu loh. Jadi sudah sering ketemu dalam
dalam proses apa yang bisa mereka perankan masa-masa perjuangan itu loh, bikin poster dan lain-lain, kan sering-sering ketemu dengan ide perlu adanya sebuah akademi seni rupa. Nah itu ceritanya, itu sedikit ada catatan, jadi bikin surat ke direktur atau rasa kecewa itu tercatat di situ gitu loh. Jadi kecatat, jadi konsep. Ini tulisan tangan. Tulisan tangan. Jadi ceritanya itu meskipun aku nggak dapat banyak, tapi ada hal yang penting itu tadi. Jadi itu yang kemudian saya merasa ada penggalan sejarah yang tercecer ketika itu nggak dihadirkan. Dan di tulisan Butet itu beliau mengatakan bahwa meskipun aku nggak dianggap ada gitu loh, nggak dianggap penting gitu kan, tetapi nanti orang akan tahu dari arsip yang saya punya. Dari arsip nanti orang akan tahu. Nah, orang akan tahu arsip itu rupanya yang tak kumpul ke yang tanpa, oh untungnya Cak Eri telepon aku. Yang bisa saya bawa dengan dua tas kresek itu tadi. Itu yang bisa menceritakan. Jadi bukti, Cak. Meskipun itu sedikit, tapi paling tidak itu otentik. Betul. Jadi itu. Nah, salah satu yang kemudian menjadi niatku, jadi beberapa waktu yang lalu dapat penghargaan Anugerah Budayaku loh. Yeah. Terus aku kan antara lain ucapan terima kasihku nang Jogja apa ya, apa yang bisa tak lakukan sehingga aku membuat pameran kemarin itu. Jadi ngomongin seni rupa Indonesia nggak bisa nggak ngomong Jogja kan gitu. Nah tak tarik mulailah ke nek ngomong seni rupa dalam tempo yang persiapan hanya sekian, nggak mungkin kan kemana-mana untuk no riset dan lain-lain kan, sehingga aku memulainya di tahun 30-an. Jadi Jayeng Asmoro itu salah satu pelukis andalan keraton. Tahun 30 kan dikirim oleh HB8 sekolah belajar melukis realis ke Batavia 2 tahun. Nah kemudian setelah 2 tahun beliau kembali ke Jogja, dia tetap dengan aktivitas di keraton, tapi kan juga membuat aktivitas dengan Sri Warno. Jadi aktivitas judulnya adalah Sri Warno. Apa di rumah beliau, kumpulan anak-anak muda berkarya seni rupa. Kemudian ada sekolah guru gambar, kemudian sampai PTPI. Nah, PTPI dengan cita-cita kan perjuangan yang jelas ya. Di samping dia punya tempat yang ada di Bintaran, dan perjalanan mereka itu dari mana, terus kemudian pindah kemana, dari mana tempatnya yang Jayeng, kemudian pindah ke daerah Rasmakan, kemudian nggak cukup diberikan tempat ke area Museum Sonobudoyo, kemudian ada bom apa itu, kemudian boyong ke Bintaran. Jadi perjalanan itu juga tercatat di situ. Nah, pada saat saya berencana membuat pameran itu, dari CHS meminta saya, dia cerita tentang seni rupa. Terus aku pikir, apa ya cerita tentang seni rupa? Terus aku cerita nih Mbak Sita, Mbak Sita, kebetulan aku tuh lagi menggagas pameran yang aku mau berangkat dari Jogja. Ya wis, ikulah menapak jejak seni rupa Yogyakarta. Gawe kuwi. Aku kan juga ya, wek ben dua data, IFAA, no apa wae. Jadi itu kan mulai dari itu. Jadi di tahun awal tahun yang Jayeng itu, terus 30-an gitu ya. Awalnya berarti sebelum PTPI itu Sri Warno. Oh enggak, nanti PTPI ada tahun berapa ada pernah. Oh iya. Tapi Sri Warno itu kan beliau setelah pulang dari Batavia, kemudian bikin Sri Warno itu. Kemudian ada sekolah guru gambar atau apa itu loh, AB atau apa gitu, nanti persis. Oh iya. Terus baru PTPI, kemudian ASRI itu. Nah, titik ini kan, ini sosok-sosok ini menjadi penting karena dia akan iso menceritakan di awal sejarah seni rupanya di Jogja gitu loh. Yang kemudian pada saat tahun 40-50 kemudian muncul banyak kelompok sanggar yang disemangati oleh
banyak hal ya, ada yang karena perjuangan, ada yang karena memberi semangat dengan mengumpulkan anak-anak muda beraktivitas bersama dan seterusnya. Jadi nggak iso ditinggal no. Nah, yo karena tentu saja aku merasa kenapa nggak pernah hadir ya pada saat aku nggak pernah dihadirkan nama itu loh. Pada saat aku sekolah neng Asri pun, iya, itu kan juga nggak pernah ono cerita tentang sejarah atau sejarahnya Asri sendiri kan nggak pernah muncul, nggak tahu nggak, atau mungkin nggak punya profil sing menceritakan sejarah, mungkin ada tapi aku juga nggak begitu banyak sejarah umum. Atau kalau itu mungkin ada harlah cerita pasti nama Jayeng Asmoro mungkin hampir tidak kesebut gitu kan. Tapi buat saya beliau itu perlu hadir karena nggak bisa lepas ketika Asri pertama ada di PTPI dan beliau yang memberikan tempat gitu kan, awal sekali, dan dia jadi wakil direktur sampai kemudian harlah Asri juga akhirnya semua materi yang dipamerkan memang dari kami gitu yang ada di sini. Dan sayang banget, jadi sebetulnya mestinya punya banyak arsip, terutama mungkin sket atau apanya gitu. Saya nggak mendapatkan banyak kecuali ada beberapa adegan film Roro Jonggrang misalnya, film apa judulnya ini. Nah, beliau membuat pokoknya skenario tapi nganggo gambar loh. Jadi misalnya perjalanan mungkin dengan kostum, jadi itu berkait dengan adegan apa, misalnya perjalanan si tokoh ini menuju mana, terus dia pakai pakaian seperti apa gitu. Nah, itu ada beberapa, tapi ya karena zaman sakmono teknologi ya durung ono, tapi dengan sket, dengan apa ya, ilustrasi lah macam gitu. Itu paling tidak bahwa masa-masa itu bisa menjadi catatan toh, bagaimana orang sebuah adegan film pun digambar dulu, nol misalnya, itu kan juga menjadi proses.